Itu kunci. Tak boleh buka. Tingkap pun kunci. Macam mana ni? Tepi semua. Pin. Pin. Telah lepaskan nenek dari penjara buku ni. Jadi, untuk meraihkan hari yang gembira ini, nenek nak masak sup istimewa. Dan kita makan sama-sama, ya? Cucu-cucu, apa ni? Mesti sedap ni. Ye nak masak kita ke? Nenek pun dah lama tak ada tetamu. Pin, pin, pam. Pin, pin, pam. Pin, pin, pam. Pin, pin, pam. Jangan ketawa. Dulu nenek adalah ahli sihir yang tersohor. Nenek boleh buat apa yang nenek suka. Tapi sekarang tongkat ajaib nenek sudah dirampas. Nenek mesti dapatkan balik tongkat ajaib itu.
Pin pin pom. Jangan lari. Cepat. Tahu, tahu. Alice itulah yang telah hilang kuasa sebab salah guna. Dengar ni, bila kita ada kuasa, gunalah untuk membantu, bukan merosakkan. Kalau tak, itulah akibatnya. Tolong, tolong. Hiduplah dia bersendirian. Semua kuasanya dah dirampas dengan tongkatnya sekali. Atuk, siapa yang ambil tongkat ajaib dia? Adalah. Dah, mari balik. Jom! Pagi, balik tongkat aku. Tolong! Tersebutlah kisah sebiji batu delima sakti, asalnya dari gunung berapi. Kuasanya hebat, tidak terperi. Sumber kuasa si naga sakti, tiada tolok banding di dunia ini. Naga sakti mengganas di bumi, tiada siapa mampu menandingi. Manusia hidup takut dan bersembunyi. Namun pada suatu hari, datang seorang pendeta disegani. Dengan panahan tongkat sakti, dia merampas batu delima sakti. Naga sakti tewas menyembah bumi. Orang ramai bersorak gembira mengucap terima kasih pada si pendeta. Batu delima sakti disimpan di tempat rahsia agar naga sakti tidak kembali semula. Ha, begitulah cerita kisah batu delima sakti. Sekarang batu delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng je. Bukan betul pun. Kau ni. Ini kisah benar. Bukan cerita dongeng. Ya betul. Maknanya naga sakti tu ada. Ya ke? Ada. Batu delima sakti pun ada. Barang-barang. Tengok tu. Mesti atuk ada dalam stor. Jom kita sibuk. Jom. Atuk.
apa jadi? Aduh pun Atuk. Korang tak ada apa-apa kan? Boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam, air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak dicampak. Batu Delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Betul-betul-betul. Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, Opah. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Atuk suruh jaga elok-elok. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opah? Betul sangat. Batu Delima Sakti. Aku mesti dapatkannya. Batu Delima Sakti, tunjukkan di mana kau berada. Opa.
Batu Delima Sakti. Sudah lama ku cari. Rupa-rupanya di sini kau. Nini Kupuyen! Kenapa nih? Hai Delima Sakti, berikan kekuasamu. Jelmakan aku sebagai naga sakti. Ini kebayan, berhenti. Hah? Sudah terlewat. Akulah yang paling berkuasa. Aku akan hapuskan kamu semua. Tolong! Opa dengan kakak! Apa dah jadi? Pin, pin, pong! Opa! Mana kak?